Daftar tim yang lolos perempat final Piala Dunia 2022 sudah lengkap, di mana Maroko dan Portugal menjadi dua tim terakhir yang melaju. Maroko memastikan langkahnya terlebih dahulu setelah secara mengejutkan menghentikan Spanyol di babak 16 besar. Maroko sempat bermain imbang 0-0 dengan Spanyol, namun pada drama adu penalti, Maroko mendapat kesempatan menendang lebih dulu unggul 3-0 atas Spanyol. Kemenangan timnas Maroko ditentukan oleh Achraf Hakimi yang ditugaskan sebagai eksekutor keempat tim. Kemudian, kiper Yassine Bono juga berhasil menepis 2 dari 3 tendangan penalti. Bono kini tercatat sebagai kiper asal Afrika pertama dan satu-satunya yang mampu menepis 2 tendangan dalam satu laga adu penalti Piala Dunia. Kiper milik Sevilla itu pun terpilih menjadi penampil terbaik laga Maroko versus Spanyol. Setelah Maroko lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar, timnas Portugal kemudian menyusul. Portugal menang atas Swiss dengan skor 6-1 dalam laga yang digelar di Stadion Lusail Qatar pada Rabu 7 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gonçalo Ramos menjadi bintang kemenangan Portugal. Ia mencetak 3 dari 6 gol Portugal. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Piala Dunia 2022 Qatar.